Selesai. Oke. Kanteng semua balik lagi di Satwa Sakti. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Nah, kali ini aku kolaborasi Akbar ya. Akbar nih, Akbar banget nih, bareng Yuda. Yuda Garasi Channel. Tuh, jangan lupa subscribe channelnya sama Mas Ian BAC. Oke, mantap. Siap. Ada sobat reptil juga, sobat teman-teman. Reptil 17 sekarang ada angkanya sekarang. Oh, ada angkanya. Mantap. Terus ada Arbi Reptil. Matahari Pucat. Dan Bumi Reptil. Luar biasa. Kali ini kita mau berpetualang tapi mencar ya, teman-teman. Kita kepoin apa aja yang kita dapat nanti. Oke. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai aktivitas kita, sebaiknya kita berdoa dulu karena cuacanya ini tidak bersahabat ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke? Amin, amin. Oke, amin, amin. Menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Cepat banget. Oke. Ya. Yuk. Kita ya. Kanteng kemenangan Indonesia. Jadi ini teman-teman arusnya kenceng banget ya. Wah, ini bener. Kenceng banget Mas Ian. Luar biasa nih, kenceng banget. Kita kayaknya rada kesusahan nih buat herping ya. Iya. Yeah. Karena emang cuacanya makin lama makin deres. Betul teman-teman. Ini nggak bersahabat banget ini. Tapi kayak kita harus melanjutkan perjalanan kita, petualangan kita, karena emang udah niatan hari ini buat berpetualang. Siap. Ikutin terus petualangan aku bareng teman-teman semua dan bareng Mas Ian. Oke, tetap semangat. Top. Oke teman-teman, kita tadi balik lagi buat ngambil safety tools nih biar yeah. Buat kalau ada ular ya Mas Ian ya. Iya, yeah, biar aman. Nah, ini namanya hook dan ini grab stick punya Mas Ian. Oke. Okay. Oke. Okay. Rumput yang memang gatel. Gatel teman-teman. Terada susah ya buat nyari hewan-hewan liarnya nih ya. Ular-ular karena emang kondisi cuacanya mas, hujan. Cuacanya nih tidak mendukung. Biasanya masih banyak banget di sini ditemuin ular pucuk ya. Ular pucuk. Betul Mas. Ular pucuk masih banyak banget. Dan belum lama rumah Mas Ian kemasukan ular ini ya, ya. Bungarus. Ular bungarus fasciatus. Nah, itu dua kali teman-teman. Waduh. Makanya ini kita harus hati-hati banget. Harus safety. Harus safety ya, teman-teman. Kayaknya makin terus, teman-teman. Ya mas, ini pohon biasanya suka ada buahnya mas. Oh suka ada buahnya. Ya. Hey, ini aku tahu mas, ini murbei.
Murbei. Jadi teman-teman bisa lihat ini pohon murbei, ciri-cirinya banyak seratnya nih Mas ya. Iya. Ini seratnya. Ini cocok buat pakan iguana, kura-kura, kura-kura darat. Cocok banget ini. Betul. Tapi ini sayang nggak ada buahnya, jadi nggak bisa kita makan teman-teman. Dan ini juga biasanya suka buat ulet sutra Mas, makanan ulet sutra. Oh, juga makanan ulet sutra. Wah, keren banget teman-teman. Rasanya kayak apa nih? Sama kayak buahnya teman-teman. Enggak pahit ya Mas ya? Enggak. Rasanya itu hampir sama kayak buahnya, cuma kalau buahnya itu manis-manis asam gitu Mas. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke arah mana? Iya, boleh. Ya, ini jalanannya makin ini ya. Makin tertutup. Wow. Ini sebenarnya empangnya masih empang bapak gini. Oh, ini udah nggak kurus. Siapa itu? Ada orang kayak di belakang. Jadi kita dengar satu tim kita nih ada di sana, nggak tahu siapa. Yuk kita semprin. Yeah, yeah. Karena emang susah banget ini nggak ketemu. Neng, jalan nih, kita memang jauh. Kita bawa, kita bawa lagi yuk. Yuk. Oh. Ketemu di sini. Nah, ini kita bawa ke teman-teman. Kita mau tebu. Yuk. Aduh. Mantap nih. Teman-teman, tuh lihat tuh. Ada burung tuh. Oh, burung Mas, bener Mas. Burung ya. Jadi kita diem-diem aja. Zoom-zoom, coba kamera zoom. Zoom-zoom. Sudah. Zoom-zoom. Yuk, kita tangkap pelan-pelan. Wah, ini kita masuk-masuk loh. Lumpur loh. Lumpur. Lumpur loh, teman-teman. Oh, guys. Oh, dalam loh. Wah, repes. Lanjut. Masih. Lanjut. Oh, patuh, di situ aja, men. Tuh, lu di situ aja, men. Yuk, come on, come on. Tuh, kita tangkap burungnya, teman-teman. Ayo. Dapat mas. Wah, dapat mas ya. Jatuh saya. Teman-teman, burungnya nggak kena. Waduh. Wah, sayang banget ya. Ya ada suara anak burung nih, burung ayam-ayaman. Sayang banget ya. Iya. Aduh, ini apa nih mas? Tuh, susah teman-teman. Tapi di sini ada suara anak burung. Iya, yeah, ada tuh. Perih. Perih. Matian perih nggak? Lumayan. Nah ini tebu teman-teman, gede banget tebunya. Ayo mas. Boleh diambil nih mas. Boleh. Wah ini enak nih tebunya nih, gede. Tapi aku dengar suara anak burung masian. Iya benar-benar masih saya juga dengar. Jauh ya burungnya. Jauh itu mas suaranya. Ini gimana matangnya masian? Ini potek aja sih dia. Potek. Iya. Nah. Nih, yuk. Emang udah matang ini. Kayaknya sih udah kuning mas. Busuk ini mas. Iya. Ini yang ini mas, masih berdiri mas. Yang ini masih berdiri. Wah. Mantap nih. Wah mantap, mantap. Busuk. Busuk mas Ian. Oh enggak, ini kan tengahnya nih kayaknya nih. Oh gitu. Wow. Ini bukannya busuk ya? Kayak gini ya? Ini kayak ruas dia tengahnya. Ruas kayak gini mata. Oh. Itu putih masih mas. Dalamnya. Putih. Oke itu ya, bisa bawalah. Kita potong aja nih. Potong aja tengah gini. Oh, masih nonton. Oke, sip. Oh, susah ya? Susah. Yuk, barengan berdua. Tuh, dua, tiga. Oke. Okay. Emang harus berdua ya? Luar biasa ya, Mas Ian, ya? Luar biasa, bener, Mas. Tuh, pada gatel-gatel, teman-teman. Yeah. Kita juga belum dapet ya. Cuma tadi udah ketemu burung. Cuma pas kita kejar, dia terbang. Iya. Yeah. Kirain pas cuaca kayak gini tuh dia nggak akan terbang mas, dia akan lemah gitu kan karena kena sayap basah. Ternyata dia masih bisa terbang. Tapi teman-teman, justru kalau menurut saya burung-burung yang kayak ayam-ayaman gitu, dia bulunya itu kalau kena air dia ini mas, kayak talas mas gitu. Oh gitu. Makanya dia bisa terbang tadi ya. Kalah ya, kita kesusahan soalnya pas kita lari itu ternyata lumpur teman-teman. Jadi rumputnya itu jebakan pas kita lari itu berat banget. Luar biasa, rasanya. Bau banget juga. Ini kita dapat ini tebu. Mungkin dilanjut petualangan kita nanti ketemu tim, habis itu kita cari ikan buat makan.
Oke, kayaknya bakar-bakar asik deh. Sip, sip, mantap. Oke, nah, langsung kita balik lagi ya. Yuk. Ah, untung. Kamu, Mas? Hah, hampir saya nginjek inian. Sini, Mas. Oh, mana ke arah mana? Ini jalannya, Mas. Oh, ke situ. Oh, salah. Wah. Hampir-hampir. Hampir-hampir. Oh, salah. Wah. Jadi kita lewat jalan sini ya. Oh. Oh, awas, Mas. Awas, Mas. Ngilangin enak, Bro. Enak banget, manis. Tebunya enak, manis ya. Duh, manis kayak saya. Kita karena nggak ada, kita karena nggak ada alat, Mas, kayak gigit aja kali, Mas. Gigit aja, Mas. Eh, ada ada penampakan. Penampakan. Wah, kepepan itu dodoan. Digoyang-goyang. Hei, woi. Kalian ngapain, Bro? Ampun. Wah, mantap. Wah, galak banget ini. Jadi ini petualangan seru banget, teman-teman. Mas, kita kok samaan sih? Tongkat sakti. Aduh. Lebih saya lebih pendek, Mas. Oh iya ya. Gimana? Mau nanya sama kalian deh. Itu pada sakit enggak kakinya? Enggak, Dok. Gatel enggak? Sakit tuh. Kita enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini kalau dekat-dekat sama orang dua, goyang bawaannya. Goyang. Jadi kita ngambang ya, teman-teman. Tadi gua lihat di sana tuh ada burung tadi. Pas gua kejar tadi. Burung apa? Burung ayam-ayam. Burung ayam-ayam. Oh, di mana, Mas? Di sana. Di SD. Ini ayam-ayam SD yang sepuh. Burung. Gua mau pamit ya. Pamit mau balik ke titik pertama ya. Oke, siap. Kita bisa dulu nih. Siap. Mereka lebih duluan daripada kita. Oke. Oke. Ketemu di pengkolan ya. Oke. Oke. Pengkolan depan ya, pertigaan. Oke, thank you. Kita udah nanya aja, Meng. Dalam, Mas. Lanjut. Ayo, Mas. Mati saya ketelem. Aduh, sialan. Bisa enggak, Mas? Ya? Bisa. Jadi lumayan dalam, teman-teman. Yuk, dalam. Balik. Sepatu itu rasanya kayak sedot. Tuh. Anjir. Awas ada kayu, awas. Woi, dalam loh. Dalam terus. Hah? Meraba-raba aja. Lumayan ini buat